Oke, teman-teman, balik lagi di channel Papa Boy. Hari ini Kapten Pris itu mendapatkan tugas dari Ucok untuk mengantarkan persenjataan ke apa namanya, base-nya Mbak Farah ya. Nganterin persenjataan, beberapa persenjataan ke base Mbak Farah, karena Mbak Farah itu selain butuh persenjataan, Mbak Farah itu kan base-nya itu kurang personil ya. Karena Mbak Farah itu mau coba serang markas Begal kayak gitu. Serang markas Begal, serang markas Meriwether, pengen coba-coba. Ya, walaupun personil sedikit, nanti kita cari personilnya. Dan Mbak Farah udah jadilah base-nya sedikit-sedikit ya. Mungkin request dari kalian juga sudah dibuatin. Dan Meriwether Meriwether sekarang disuruh ngepel loh, temen. Ini Meriwether disuruh bersih-bersih biar rasa dia. Rasa rajin ya tuh si Bambang. Ini kalau ada Jody ditampol nih Kapten Pris aja sebagai bawahannya Ucok ya. Kapten Pris bakalan tinggal di sini sama Ucok terus, teman-teman. Jadi udah kita ngantar persenjataan, persenjataan udah siap di bawah, kemungkinan kita sekalian nyari friendly sedikit ya. Mungkin enggak ini kan sambilan nih nyari friendly. Mungkin di episode setelah episode ini mungkin itu juga kalau teman-teman kita nyari misi pencarian friendly fokus di situ, karena kalau emang udah jadi mau coba serang Mbak Farah itu dari tim Mbak Farah. Tim Mbak Farah bakalan coba serang makas Meriwether. Ini orang-orang ini bener-bener gue nggak tahu, teman-teman, yang dua orang lagi ini udah siapin meja, gue bener-bener udah bingung nyari di mana gitu. Belum dapat informasi lebih lanjut lagi sih, teman-teman. Loh, ini kayak nyangkut apa ya? Di sini ya. Bentar. Ini ada friendly di sini. Nanti kita bakalan kemari dulu deh, ngambil friendly dulu ya, sekalian nganterin persenjataan udah ada di atas, dan sekalian nyari supply juga. Oke. Untuk tambahan supply-nya itu buat tambahan isi persenjataan di sini. Ini udah diisi beberapa sih, teman-teman ya. Bang, coba serang pakai mobil apa gitu. Oke, nanti dah kita serang lah. Belum saatnya, Meriwether nggak begitu usil. Kalau Meriwether suka, kadang-kadang suka Meriwether suka di depan-depan ngejalanan ngeganggu kita, baru kita usilin lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, pastikan kita jalan dulu, dan pastikan teman-teman udah like videonya. Di bawah sebelah kiri video ada lambang jempol, kalian klik sampai warna biru. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dan buat yang kepo, buat teman-teman yang kepo sama Papa Boy karena nggak pernah pakai facecam, kalian bisa follow Instagram Papa Boy, linknya ada di deskripsi ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke base Mbak Farah untuk nganter pasokan ini untuk Mbak Farah ya, karena Mbak Farah itu masih lemah banget ya, karena memang dia asli survivor ya tadinya ya. Cuman udah mobil apa ceper begini, teman-teman, berat banget kali ya. Mobil apa ceper begini? Enggak ceper ya. Udah mau gelap sih. Nabrak apa itu? Pinggir lu. Itu ada Meriwether, gua nggak tahu ada di mana. Biasanya Meriwether itu ada ketika kita ke arah sekian, misalnya gua ke arah A, Meriwether bakalan respon mereka di ada di daerah yang kita mau lalui. Gitu. Biasanya gitu. Tampaknya ada di depan. Mudah-mudahan gak ada zombie. Kalau ada zombie, mereka itu pada kabur. Kaburan. Stop. Di sini mumpung mereka nggak bergerak. Aduh, kurus lagi. Kapten Pris, siapin senjata dulu ya. Pak, ikut. Walaupun muka lo nggak asing dari zombie. Nah, ini orang baru nih. Gue baru lihat, teman-teman. Ini ikut.
ini ada mutlak ikut. Ini juga kayak orang-orang baru nih. Gue baru ngeliat mukanya nih. Apa ini orang yang dicari? Bentar, ini orang yang dicari bukan? Bentar, ini orang yang dicari bukan? Hah? Nanti gue lihat fotonya lagi ya teman-teman ya. Kita lihat fotonya lagi nih. Ini cuma begal, kurus. Weh, jangan tembak-tembak dulu, tembak temen lu ntar. Ayo, naik. Naik. Cepet. Ada berapa orang sih? 6. Naik, cepet. Ya ampun, naik susah amat sih si kurus-kurus ini nih. Ya elah. Hey. Like, buka pintu. Buka. Ah, tuh dibukain tuh buat temen lu tuh. Naik cepetan. Ya ampun, makan zombie lo kurus. Nah. Kalau mobil ini nggak bakal pecah teman-teman karena mereka tiap kali nembak itu harus buka pintu. Tapi nggak tahu juga sih. Coba gue lihat dulu ya isi dalamnya ya. Ini kosong masih satu orang sini. Nah orang yang mana ya tadi yang menurut gue ini ya. Ini bukan. Oh tadi perasaan dia pakai topi ya. Oh nggak di depan ini. Ini bukan ya. Bentar deh. Op, mirip sih. Aduh, susah banget sih. Ini udah kayak coba. Udah, yuk. Coba lagi dulu kita bakaran. Iha, katanya. Gua bakal mau ngeliat fotonya dulu teman-teman. Takutnya mirip-mirip rupa mukanya hampir sama. Waduh, depan dihalangin. Gue kelewatan. Satu lagi. Bentar, gue balik dulu. Gue mau ngeliat foto yang ada di situ. Apakah dia? Kalau memang dia, gue tinggalin cepat ucok. Udah. Jangan nembak. Jangan nembak. Gue ikut-ikutan. Ah kan ikut-ikutan. Sabar. Coba pak ini pakai topi mana tadi. Bentar pak, sini pak. Gue mau ini agak berbewok begini. Rambutnya di keriting ya. Bentar deh. Takutnya iya. Bentar tunggu di depan dulu ya kalian semua ya. Kita lihat buka fotonya sama atau enggak. Takutnya NPC bener lagi. Ini Amin, iya bukan sih, kayaknya bukan deh teman-teman. Bukan, dia itu bangsawan ini. Hidungnya beda. Hidungnya gede, matanya agak kayak mata kayak orang capek gitu. Gimana sih kayak orang capek.
gini nih, ciri khas mata orang-orang yang sering kerja keras terus kurang tidur kayak seperti itu. Orang matanya agak ini, hidungnya agak besar. Mukanya sih mirip. Bukan dia. Bukan dia, targetnya kayaknya bukan, kayaknya bukan sih. Bapak, mana? Pak? Woi, ini dia nih. Bentar lu, gue keker lagi lu. Jangan marah-marah. Bukan teman-teman, bukan. Bukan ini. Dia enggak selengean gini dan lain-lain. Ya udahlah, bukan. Kayak bukan mirip lo, bener sumpah. Lo, ini gue balik lagi ya, naik lagi. Jadi jatuh. Ya di belakang semua muat, ada yang depan ya. Udah ada yang depan. Yang depan siapa nih? Pak, tengok dong. Woi. Oke. Muka lo kayak cowboy ya. Keren lo, bener lo. Karakter lo. Habis juga gak ketemu di lagi sih. Ya, ini mau kakak gak mau tinggal lo. Hei, ayo. Ayo naik. Naik gak? Astagfirullah. Memang ini mobil sebenarnya cuma buat 4 orang, cuma dipaksain harus masuk beberapa unit orang di dalam. Paksain. Inilah kalau dipaksain. Gak sesuai apa yang kita mau. Jangan tembak dulu. Waduh, hari ini Meriwether nggak dapet nih. Tadi dapet ada satu, cuma kita nggak gubris. Ya, deh asshole, mana? Ayo, sabar. Gua ngatur barang-barang dulu. Waduh, nggak ada Meriwether kan teman-teman, parah ini. Ada apa nih? Apa nih? Walah, zombie. Astagfirullahaladzim, mobil men. Sport saya enak-enaknya aja. Jembatan sini ada CCTV-nya tuh. Wih, keren banget. Ngawasin mana dia? Waduh, ditutup lagi sama mobil. Oke, kita udah sampai. Daya asol.
Oke, kita ngambil mundur ya. Persenjataan kita turunin dulu. Oke, sabar ya. Saya mau lurusin senjata dulu. Kemungkinan senjata ini kita taruh dulu untuk sementara. Sebentar, saya taruh dulu. Saya ambil dulu, taruh di sini. Ini juga kita taruh sini, teman-teman. Untuk sementara kita turun di sini dulu. Oke, nice. Oke, yuk ke atas dulu yuk, laporan sama Bapak Farah. Aduh, gue bingung sama ini nih. Ini kayak saya hapus aja kali itu, tiap kali spawn berantakan, hancur. Yang ini nih, ini alat ini nih. Oke, jadi ntar ini gue hapus aja lah, nggak begitu penting juga nih. Ayo, naik ke atas yuk. Loh, bapak ini dari mana? Ada zombie barusan ya? Kayaknya bisa ada zombie teman-teman. Iya, mereka pada turun, kayaknya ada zombie nih. Bentar, jangan lari ini zombie dulu, bentar deh. Pak. Please, Jesus. What the? Santai dong. Kapten, ini kapten nih. Satu orang di standby di sini, Pak. Sini, Pak. Naik ke atas. Eh, bapak ini nih. Mau kemana lu? Makan aja ntar duduk. Lu, terus ya, lu diem di sini ya, oke? Diem di sini, ya. Jaga. Ayo, satu lagi. Ini pintu nih, ini pintu rawan banget. Jadi ini bapak yang ini nih jelek nih, bosenin gue muka lihat muka lu bosenin. Lu jaga di sini aja, ya. Udah ajak mana-mana lu. Ayo, yang 4 orang ayo. Yang 4 orang mana? 4 orang. Sini. Nah ini yang megang M4 lu, yang megang M4 terus. Kok satu lagi di mana ya? Di bawah ya. Oke, tinggal sini. Yuk. Dua orang. Ada zombie tuh di bawah ya. Ya elah lu, dia yang satu noh, si kurus. Sini. Yang satu sini nih. Yang satu di tangga sini. Sini naik. Udah jangan ngurusin zombie, kurus tuh so tau noh. Belum kurus lu. Lu sini lu. Gak usah pakai senjata, lo gini aja, yuk. Bagian tugas. Dua orang sini, satu lagi, turun, come on, sini. Ada begal karang madu. Sini turun. Oh, numpang hidup jangan cuma begitu doang. Lo harus jaga, lo jaga. Kurus satu lagi sini ikut gua. Kurus. Ikut. Yang kurus. Ayo. Nih, besok dilantik lo. Udah, sini ya, opo. Udah, lu jadi ikut ya. Oke, ya. Oh, Joninya sama Mbak Farah lagi santai, temen-temen lagi ngerokok lo. Taruh senjata dulu deh. Ada begal mau kemari, coba gue lihat mapnya begal. Oh, begal masih jauh. Joni lagi santai sama Mbak Farah, gak tau ngapain lagi ngobrolin. Mungkin lagi ngobrol-ngobrol kali ini. Oke. Kita lihat dulu perkembangan base ya teman-teman, request juga. Dan di sebelah sini yuk. Oh, ini orang-orang yang kemarin didapetin Jody nih, mereka itu lagi berolahraga di sini ya, nge-gym mereka di sini teman-teman. Ini siapa itu Mamat? Wala banci yang sono. Obat lagi fitness, dia pengen jadi lelaki sejati kayak teman-teman. Ini ngapain makan donat? Ya lah, diumpetin donatnya. Oke. Okay. Loh, ini kok belum dimasukin sih satu? Mungkin belum kali, nanti kali ya. Di sebelah sini adalah udah ada yang tidur, teman-teman. Di sini ada tempat tidur ya. Tempat tidur. Ke tempat istirahat mereka ya nanti ya di sini-sini ya.
kita lindungi semuanya di sini. Terus di atas kita sudah bikin tingkat. Oke. Tingkatnya udah di sini. Yo, ini dia tingkatnya, teman-teman. Masih dalam tahap pembangunan tuh, Delos. Oke, yuk kita lanjut perjalanan Kapten Pris pulang sekalian nyari-nyari suplai kali ya. Karena suplai ini sepi kali ini hari ini. Oh, begal di depan, teman-teman. Dikit-dikit penembakan nih. Ah, begal di depan. Dikit-dikit penembakan, suara penembakan. Kalian dengerin aja, dikit-dikit suara penembakan. Oh, tuh, tuh. Begal, ini bekas markasnya begal, memang kita ambil. Ya, mereka menguasai lagi kali. Ayo, 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 yang mau turun-turun. Oh, di sini turun ya. Yang di sini papa belum turun. Ayo turun, yang mau turun-turun. Mau ikut perang enggak? Ayo, Pak, Pak. Ini siapa, zombie? Go reload. Wah, kayaknya ada yang curi gua taruh bawah satu orang nih, yang di atas tuh. Begal lu dimakan zombie, teman-teman. Pak, lu ikut. Sorry, salah. Lu belum perang, belum. Ikut gua ini. Gua set diri gua dari bawah. Woi, udah pada ke depan ya? Mana volume tadi? Sini. Oh, dari sono. Sini lo, gua rubah ya. Udah, perang, sono. Cari musuh. Iya. Yang lainnya pada di mana? Iya, ngelas paling asal. Lo bener dah. Maju, Pak. Ntar, teman-teman, ini kita lagi dapat serbuan zombie nih, teman-teman. Itu di atas turun ya? Oh, keluar, bosan di begal soalnya. Wuh, lagi pesta ya, kamu ya. Tahan dulu ya. Nih. Udah. Di pesta ya, ini mobil begal, teman-teman. Dikit lagi ngerambat ke mobil, oke. Sini Pak, sini pasar lu modar. Sini. Udah, yuk masuk lagi. Ayo masuk. Sini, lu di sini deh, Pak. Sini, Pak. Ada begal mau kemari lagi, teman-teman. Ini bapak kedua penyerangan dari begal nih. Bapak standby di sini ya. Saya mau jalan dulu. Bentar. Begal, gue liat begal dulu ya. Begal masih di sini, teman-teman. Tapi santai lah. Dari tadi kita nggak mendapatkan yang namanya suplai. Nggak ada suplai ngedrop di sini. Ah, hari ini naas banget ya, Captain Chris ya. Nggak dapat apa-apa di kita. Oke deh. Kalau dapat spray di jalan nanti ketika Captain Chris pulang. Ntar teman-teman nungguin begal mau karak kemari nih. Gue harus backup yang di sini nih. Nih orang ini lagi sendirian di bawah nih. Ya, bapak ini lagi keluar. Taruh yang di atas ini mana? Oh, ini dia lagi turun. Dia turun ke bawah. Begal taruh. Ada begal. Oke, begal kita lagi sampai. Saya tungguin begalnya dulu, teman-teman.
zombie. Wah, oh, coba bangun lagi teman-teman. Ini siapa nih? Oh, anak The Lost. Ini siapa? Oh, pasukan Black Ghost. Oke, okay. Begalnya. Oh, mau begal dikit lagi sampai. Dikit lagi dia lagi muter, muter balik. Tungguin aja teman-teman, tungguin, tungguin. Kalau gak kasihan ini kalau saya tinggal nih. Ntar, gua kira-kira hitungan ke 10 nggak ada pergerakan, kita cabut berangkat. Captain Price paling dekat jalan nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita lihat. Nggak ada pergerakan. Berarti kita balik aja. Mungkin Captain mau dekat Captain Price kali di jalan. Oke. Eh, sorry. Jobi. Ini jogi nih. Oke, okay, iya. Satu lagi teman-teman. Satu lagi. Ini mungkin dikarenakan jam berapa sih sekarang? Jam 5. Ini sudah dikasih warna chrome teman-teman. Ini karena gelap ya. Chrome-nya ini nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau teman-teman handphone kualitasnya bagus mungkin bisa kelihatan kalau ini warna chrome. Ini warna chrome udah dirubah. Oh, udah pagi nih. Udah mengkilat-mengkilat udah kelihatan. Tapi tunggu pagi nih. Oke, begal nggak ada pergerakan dan jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Kita cabut aja lah. Tuh, bapak ini kenapa? Relock. Ada apa nih petaka teman-teman? Kenapa lo? Kenapa pak? Eh, lu kenapa? Oh udah. Gue berangkat dulu ya. Ya, lu bye-bye di sini ya. Oke, begalnya nggak ini. Begalnya ngapain sih di sana? Tahu teman-teman. Dari sana, tatar. Gue lihat lagi lah. Itu begalnya ngapain ya? Samperin aja kali ya, bentar. Oke, samperin dulu deh. Daripada dia nanti Captain Price nggak ada, dia nyerang ini. Takutnya banyak teman-teman. Mereka di sini nih. Kok banjir? Tuh kan ini baru bergerak. Kan diuber kita, cuy, diuber. Gua pancing ke sini. Kelir lo. Oh, enggak diturunin, enggak naik mobil lagi. Tuh. Tutup, gue pancing. Oh, enggak, dia dikeroyok zombie. Rasain kau. Ih, gue mau nembak begal susah amat tuh. Udah gak ada belum? Udah gak ada. Oke, gue pakai sniping ya. Nih. Oh, pengkhianat.
pengkhianat teman-teman, pengkhianatnya yang pernah ngkhianatin Bapak Farah nih, orang-orang ini. Jadi pengkhianat ya? Oh lu ketiban ini. nyamper mobil. Belum ada Meriwether lagi nih teman-teman. Sampai sini juga belum ada Meriwether, juga bingung ini. Kacau nih kalau nggak ada Meriwether. Apa karena pakai Captain Price kali ya? Meriwether itu cuma satu biji tadi. Kayaknya ada friendly lagi di sebelah kiri. Gak ada Meriwether. Panjang umur. Ada Meriwether deket banget ya sini teman-teman. Gue ambil Meriwether aja lah. Op, asapnya udah kelihatan, kayaknya enak di sniping dari sini. Belum masuk ke zona kuning gue. Oh, gila tuh. Oke, masuk. Ya nggak ada bisa buat sniping dong nih, pakai AWM. Satu orang udah kesini, satu orang coba. Ya nengok lagi. Tar. Sendirian. Oh. Ada dua orang kena. Kena lagi. Ya udah habis ya. Suplai kayu cakep kali. Masih ada lagi teman-teman, masih ada. Balik batu nih. Wah, mobil dia kenapa tuh copot pintunya mobilnya merah. Udah nggak ada lagi kayaknya. Mana lo mau nyebur? Mau nyebur, gue nyebur. Lo nggak mati di air nih.
makan enak loh ya. Si jom yang teriak. Wes, sok gigi lu teriak-teriak lu. Aduh, ada begal teman-teman. Begal. Oh, sejak kapan di depan muka gue? Gue nggak perhatiin itu di depan muka gue. Ada wih, tembakin lagi. Sini lo ikut lo, sini lo. Gila, tembakin 4 orang. Aduh. Kacanya tuh gak pecah, gila gak lo? Mobil ini kuat banget. Oke, turun dari sini. Apa, tembak-tembak mobil lagi? Turun lo, semua lo. Turun. Masih ada yang hidup ya? Maksud lo apa ya? Maksud lo apa yang rusuh? Yang pilih nih? Sak kau. Mary Weather baru nongol, oke kita samperin. Not drop nearby, nah suplai kayu cuy. Kalau suplai kayu gua kejar, kalau nggak suplai kayu gua abaikan. Tapi ini suplai kayu yang spot. Rese banget itu begal tuh. Nekat gitu loh. Yang gua bingung ya, mobil begal itu kenceng gitu loh. Jadi kalau kita naik mobil apa jadi dia ngegasnya gila-gilaan nyetir teman-teman. Kayak pembalap lagunya. Asapnya di bawah, berarti kita harus dari atas. Hop, di sini. Oke. Dia nembakin zombie, bukan nembakin saya. Ada begal. Oh,
Begal juga mau ambil suplai teman-teman nih. Pesta dia. Oh, begal, begal, begal. Juga pakai api, pakai tiket api. Begal, begal, udah kemari. Lah, kalau kapten bis, nek, nek, nek. Empat, teman-teman. Gue belain lo dari zombie lo. Sini lo. Tahan kosong. Kita tahan kosong teman-teman, tinggal pegang senjata teman-teman dengan satu. Sini lo. Woi, sini sini woi. Kemana lo? Sini lo, buset kabur. Ah, astagfirullah, kalah gua. Kampret, gue belum siap tadi. Pesek lo ya. Tadi kalau gue mukul dia gitu. Baru ini kapten pelis sadis lo ya. Goodbye. Gue lihat masih ada titik merahnya teman-teman. Kalau misalnya titik merahnya hilang, berarti dia udah mokat, nggak kehabisan napas. Gak tahu deh. Tinggal aja lah. Lo mau nyamperin tuh tuh di bawah. Tata di bawah, gue siapin jatah dulu, takut dia nyerang gue. Dia mau nyamperin ini teman-teman, nyamperin yang di air. Gue ngeliat zombie lagi nyamperin yang di air nih, kayak mau dimakan nih. Kapten Prince cuekin dong. Tuh makan cepetan ke air. Gue mau lihat bener gak sih. Iya udah bener, disamperin. Samperin sama zombie, bener-bener di kalau diket disamperin. Ya mati, ya kena, iya udah kena, dia udah kena, mati sama zombie. Gue udah gak bisa ngapain, mati diket, sadis banget ya. Weapon drop nearby, weapon low. No, weapon no, weapon banyak. Mobil kapten kemana nih? Oh, pesta lo ya. Bakar nih. Thank you.
ya copot, sorry sorry, aduh ya baru buka setengah ditabrak sama kapten, sama kapten pes, aduh gak usah masuk dong. Oke, kita kasih laporan dulu ke Ucok. Oh, Ucok lagi santai tuh, nemenin ngerokok tuh. Jadi, kita godain dulu Captain Price, Captain Price ini. Wipon drop Nobi, oh, Wipon mulu. Hei, nyapu yang benar ya. Nyapu. Duh, cek sama sebut gue gamparin lo nyang lo. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan share nya sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi ceritanya ya. Terima kasih sudah menonton and see you next time. Masih bangun, bangun lagi dia. Lawan, lawan, lawan. Dick, I'm gonna seriously. Captain Price di pukulan satu, pukulan dua, pukulan tiga, empat, lima. Alam Captain Price ngamuk 8 ya. Oke. Duh, Captain Price. Oke, bye bye.